Ya, rancangan Salam Baitullah kembali bersiaran bermula hari ini dengan membawa liputan serta maklumat terkini musim haji 1444 Hijrah. Masuk edisi ke-15, program bakal bersiaran secara langsung di saluran TV1, Berita RTM, MyTV123 dan RTM Klik setiap hari. Bertemakan penyucian jiwa kemuncak ibadah, program berkenaan bakal menampilkan kelainan sepanjang 15 episod siarannya musim ini. Dengan jumlah tontonan mencecah 9 juta tahun lalu, RTM optimis angka itu bakal melonjak menerusi siaran pelbagai platform termasuk YouTube dan TikTok. Apabila kita bersiaran menggunakan platform digital, ya, sudah tentu angka itu akan naik, ya. Menjangkakan cumulative lah, I think we should be able to get at least by 12 million, ya. Yang itu bila kita campur digital sekali. Kerana sekarang dunia sekarang bukan dunia televisyen semata-mata. Dunia televisyen bercampur dengan dunia digital. So whenever we look at the numbers, we have to add both numbers. Lebih sedekat menemui penonton, pengisian Salam Baitullah turut mengetengahkan teknologi CGI untuk mengupas perjalanan ibadah haji secara lebih komprehensif selain lintas langsung perkembangan para jemaah haji. Dunia penceritaan perlu berubah. Jadi di RTM, kita tengok how do we tell the story. Tapi saya sangat yakin dan saya sangat bangga dengan staff-staff kita di RTM. They are very well trained, ya. Dan mereka, saya rasa mereka sebenarnya sangat ke depan. Jadi ini yang harus kita tonjolkan, ya. I'm very proud of them. Dan tengok sajalah nanti sebab saya dah tengok preview dan saya amat berbangga dengan apa yang telah dihasilkan. Salam Baitullah musim ini dikendalikan pengacara Ustaz Faris Ismail, Ustaz Fakhrul Razi dan Yad Hamzah selain menampilkan panel pendakwah terkemuka negara. Penonton juga berpeluang memenangi hadiah menarik menerusi kuis terkumpul dan harian, antaranya pakej dan baucer umrah serta tiket penerbangan.